أنهم أعجاز نخل خاوية. صدق الله العظيم. Sedap bang baca kan? Saya pun tak boleh baca macam tu. Jadi orang yang baca Quran dan mengamalkan Quran dalam hidup dia, dialah anak yang sangat baik. Jadi dalam ni, selalu baca Quran, setiap kali rasa sedih, penat, susah, doa Ya Allah, kalau ada pahala untuk semua ini, saya hadiahkan untuk mak ayah saya. Ramai orang ingat dalam penjara ni tak boleh berjasa kat mak ayah. Boleh. Setiap amal kita buat kat sini, mak ayah mungkin tak nampak. Tapi Allah nampak dan pahala dia sampai kat mak ayah. Jangan rasa gagal, jangan rasa putus asa, kita tersilap. Saya pun banyak silap saya. Tapi yang terbaik untuk kita minta ampun. So, niat sungguh-sungguh insya-Allah selalu doakan mak eh. Doakan ayah selalu. Insya-Allah. Boleh cakap pada mak. Cukuplah saya cakap. Saya mohon kemaafan dan keredaan daripada mak ayah. Baik, mudah-mudahan Allah terima saya itu. Dan satu hari saya pun nak ustaz keluar, saya pun nak belajar pada ustaz. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah terima kita, Allah berkati, Allah mudahkan semua hidup. Ustaz eh, mudah-mudahan Allah bantu kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.